Mau punya bonsai? Tanam aja dulu. Tanpa tapi, tanpa nanti. Oke? Oke enggak? Oke, ketemu lagi dengan Bagas di channel bonsai kita. Hari ini teman-teman, sore hari ini kita bakal panen cangkokan nih. Cangkokan anting putri ya. Nah, ini sudah kelihatan dia keluar akar. Tuh, ini sudah kelihatan keluar akar, maka ini bakal kita potong. Dan kita bakal melakukan apa aja sih kita bakal lakukan setelah proses cangkok itu berhasil ya. Jadi teman-teman yang ingin tahu silahkan simak video ini dari awal sampai dengan selesai. Oke, jadi usia pohon ini dari cangkoknya sekitar 3 bulan lebih teman-teman, karena kemarin saya salah waktu, salah prediksi cangkok. Saya nyangkok di bulan waktu itu ini November, sekitar bulan Agustus. Pikiran saya bakal hujan, ternyata nggak hujan, jadi agak lama dia sampai keluar akar ya. Nggak tahu juga mungkin karena ini masih di ember, maka agak lambat dia keluar akar. Dan ini lumayan nih seperti pohonnya. Nanti ini juga bakal kita proses. Jadi teman-teman belum subscribe channel bonsai kita, silahkan subscribe lebih dahulu biar tahu nih ke depan apa lagi yang bakal kita bahas tentang pohon anting putri ini ya. Ini pohon anting putri nih. Oke, langsung kita potong ya. Oke, langsung kita potong, kita gergaji. Oke, jadi ini bisa teman-teman lihat, ini kan jelek ya. Nah, ini jelek, ini nggak rapih. Jadi ini bakal kita rapihin juga. Ini bakal kita potong ya. Bakal kita potong biar nggak jadi tunggul yang aneh seperti itu ya. Jadi kita potong dulu ya teman-teman. Rencananya pohonnya bakal saya buat mami. Jadi ini langsung kita eksekusi aja mana bagian-bagian yang sekiranya ke depan bakal kita buang. Ini bisa kita potong dari sini ya. Cuma nanti kita tunggu perkembangan ke depan. Walaupun emang harus kita potong, nanti kita potong. Oke. Nah, jadi ini ada tunas nih. Ini bakal kita buang ya teman-teman.
kita buang dulu karena nggak kita pakai ini ke depan. Jadi langsung kita buang. Nah, ini bakal kita stek air nanti. Nah, seperti ini ya. Ini kan nggak jelas juga ini. Ini kita buang. Oke, ini kita rapihin dulu. Ini nanti kemungkinan kalau kita cangkok, kita buang ya, karena ini tangan pertama. Itu kan kalaupun ini nanti bakal kita cangkok juga, cuman kita lihat ke depan nanti teman-teman. Nah, setelah kita kasih ini, kita bakal kasih salep kambium nih di bagian yang luka ini ya. Kita kasih salep kambium biar cepat tutup lukanya. Jadi kemungkinan untuk muka ini saya pakai yang ini ya. Nah, ini nanti mukanya begini kurang lebih kan ini, maka ini mau kita buang kan, ini mau kita buang, nanti kita harapin ada yang tumbuh lagi di bagian sini, tapi ini kita buang dulu biar lebih oke ya. Gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan video yang kita sajikan hari ini bermanfaat teman-teman semua. Ini hasil cangkoknya, nanti bakal kita tanam juga. Jadi sampai ketemu di konten berikutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila video ini bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai.